Well, though, good morning, good evening, everyone. Sebentar, Samian. How's you doing? Very well today and tomorrow also. Switching into bahasa Indonesia. Okay, kali ini saya akan membagikan my insight, my opinion, atau opini saya terhadap calon GOTY Gift of the Year 2020. Ya, berjudul The Last of Us Part 2. Nah, kenapa ya bisa jadi GOTY? Bukan, calon. Baru calon, belum jadi pemenang GOTY tahun ini. Oke, sebelum saya membahas game ini, saya akan membagikan opini-opini saya dari mulai review, dari mulai plotnya, dari segi gameplaynya, dan yang lainnya. Jadi simaklah pertahap, ya. Oke. Jangan kalian menggunakan speaker HP. Siapa tahu agak-agak kesana kemari dunia suara saya, ya. Sebenarnya sih saya merekomendasikan menggunakan headset untuk bisa menampilkan suara-suara yang, atau kalian bisa mendengarkan gameplay secara langsung dari game The Last of Us Part 2 ini. Oke. Sebelum itu saya akan disclaimer dulu lagi, yaitu ini bukan leaks, bukan bocoran-bocoran utama dari segi gameplaynya maupun segi storyline-nya dari game The Last of Us Part 2 ini. Jadi ini menurut opini saya sendiri. Oke. Jangan dikaitkan dengan sebuah leaks, bocoran-bocoran yang ada di internet, YouTube maupun di beberapa media asing di luar sana. Jadi saya akan tetap menjaga privasi storyline-nya dari game ini yang di developer oleh Naughty Dogs. Oke. Tanpa banyak basa-basi, ikuso mina. Oke. Pertama-tama kita akan membahas dari segi, atau enggak, saya akan membagikan sekapur sirih, ya. Oke. Digadak-gadak sebagai salah satu game terbaik dalam satu dekade terakhir, apa yang berhasil dicapai oleh Naughty Dog dengan The Last of Us yang pertama memang pantas untuk dirayakan.
Berangkat sebagai developer dengan game yang punya cita rasa kartun yang kental di awal eksistensinya, seperti Crash Bandicoot dan lainnya. Menuju game petualangan ala Indiana Jones yang menyeruak lewat aksi seorang Nathan Drake. Tidak ada yang mengira bahwa Naughty Dog memiliki kapabilitas untuk tidak hanya meracik sebuah game survival horror yang sudah saja, tetapi juga menaburkan dengan bumbu cerita dan karakter yang begitu mempesona. Kini, menuju akhir hidup PlayStation 4, sang seri kedua akhirnya bersiap-siap untuk dilepaskan ke pasaran bulan ini, bulan Juni 2020 ini. Jadi, kalian bisa siap untuk mem-PO game ini, maupun konsol yang bertemakan Naughty Dog, bukan bertemakan The Last of Us 2 ini, oke? Okay? Sorry, tipu ngomong. Anda yang sempat membaca preview atau melihat preview di media-media lain yang hanya berfokus pada misi berburu Nora, tentu saja sudah memiliki gambaran yang lebih jelas soal apa yang dihendak ditawarkan oleh The Last of Us Part 2 ini. Dibandingkan dengan seri pertamanya, yang notabene-nya harus mengakomodasi performa PS3 yang terbatas di kala itu, fakta bahwa ia dibangun untuk PlayStation 4 sebagai bisnis atau sebuah basis membuat The Last of Us Part 2 ini mampu menyuntikkan begitu banyak hal yang memukau. Dari sisi presentasinya, kombinasi musik, kualitas visualisasi dunia yang luas dan penuh dengan detail, hingga sekedar animasi gerak dan serang yang akan membuat Anda terpukau sejak tandang pertama. Namun, seperti seri pertamanya, pada akhirnya kita akan kembali untuk sang sisi cerita. Lantas, apa yang sebenarnya ditawarkan oleh The Last of Us Part 2 ini? Mengapa saya menyebutnya sebagai sebuah seri yang menawarkan manifestasi sebuah seni keindahan untuk membunuh? Oke, kita akan menuju ke bagian plotnya. Seperti nama yang diusung, The Last of Us Part 2 adalah sebuah kelanjutan cerita dari sang seri pertamanya, yaitu The Last of Us Part 1, yang mengambil timeline 5 tahun setelahnya. Keputusan untuk mengusung nama Part 2 sepertinya jelas mengindikasikan niat Naughty Dog untuk menjadikan seri kedua ini sebagai kelanjutan kisah dari seri pertamanya. Ini berarti kita akan kembali pada sosok Ellie dan Joel yang setelah seri pertamanya kini hidup damai di Jackson. Mengambil timeline 5 tahun setelah seri pertamanya, Jackson kini tumbuh menjadi kota dan komunitas ramai yang tidak lagi eksis untuk sekedar bertahan hidup. Tetapi, pelan tapi pasti, mulai mewakilkan kembali peradaban manusia itu sendiri. Ia menjadi tempat yang aman untuk memandu kasih, membangun keluarga, dan memimpikan kematian di hari tua. Sebagai gantinya, beberapa kelompok dalamnya mengemban tugas berat untuk tidak hanya mengumpulkan beragam resource yang dibutuhkan, tapi juga menjaga Jackson aman dari serangan para bandit dan infected. Sebuah tugas yang harus kita jalani sebagai main playable karakter yaitu Ellie, dan sebagai supporternya adalah Joel di sini. AI-nya lah sebenarnya itu. Yang pertama kan si Joel tuh, kita menggunakan si Joel tuh sebagai main karakter atau main playable karakter, dan Ellie sebagai assist-nya dalam seri pertamanya. Sekarang seri keduanya, ya kita bisa lihat si Ellie sudah tumbuh dewasa dan tidak lagi seperti anak-anak kecil yang haus terhadap bantuan dari si Joel itu. Sekarang si Ellie haus terhadap membunuh dan terus membunuh adalah seni yang terbaiknya. Oke. Namun, siapa yang mengira bahwa di suatu hari yang diselimuti salju super tebal, patroli Ellie yang harusnya menjadi sebuah tugas ringan tanpa beban yang ia jalani bersama dengan Dina, berujung menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah ia harus dia pikirkan semenjak dia lagi kembali ke tanah Jackson ini.
Oke, berujung menghasilkan duka yang tidak biasa. Ia sikapi dengan hanya ikhlas dan berbesar hati. Rasa benci yang tumbuh di dalam hati Eli kemudian berkembang menjadi aksi balas dendam yang titik. Di titik ini mulai terasa seperti sebuah aksi bunuh diri. Eli memutuskan untuk berangkat ke Seattle untuk memburu sebuah organisasi militer bernama Washington Liberation Force atau WLF. Dan ia tidak akan berhentinya setiap dari mereka dihabisi. Lantas, malapetaka seperti apa yang meninggalkan rasa benci tidak tertahankan di benak Eli. Siapa saja yang hendak ia buru di Washington Liberation Force. Mampukah ia menyelesaikan misi balas dendam yang dia akan jalani? Semua jawaban dari pertanyaan tersebut bisa Anda dapatkan dengan memainkan The Last of Us Part 2 ini. Lanjut, kita akan lanjut ke bagian sesi jiwa dan rasa. Seperti yang berhasil mereka capai dengan The Last of Us Part 1 sekitar 7 tahun yang lalu, di penghujung umur PlayStation 3, Naughty Dog kembali memperlihatkan kerja magis mereka dengan The Last of Us Part 2 di penghujung umur PlayStation 4 ini. Dengan menggunakan engine yang sempat mereka pamerkan di Uncharted 4 dengan beragam penyempurnaan yang ada, ia pantas masuk jajaran teratas game eksklusif dengan visualisasi termanis di konsol milik Sony ini. Penuh detail, Anda bisa melihat apa saja yang bisa dilakukan alam dengan beragam konstruksi milik manusia ketika kita tinggal lagi berada di puncak rantai makanan. Dikomunikasikan dengan curah hujan tinggi yang identik dengan kota Seattle, pohon, rerumputan, semak belukar kini menjadi liar. Membangun atmosfer sekaligus menjadi pemantas gerak tiap rival untuk menciptakan sensasi linear yang seharusnya. Satu yang mengejutkan dari The Last of Us Part 2 ini adalah bagian luas dan besarnya desain dunia yang dia usung. Ia hadir bak sebuah aplikasi konsep yang sempat hendak didorong oleh Naughty Dog via The Last of Us dan Uncharted 4 di masa lalu. Alih demi alih, sekedar satu jalan lurus. Sebagai besar area yang Anda jelajahi, kini hadir dengan format lebih terbuka atau semi-open world. Bersihkan beragam bangunan yang tidak berhubungan dengan cerita sama sekali. Anda diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi setiap dari mereka yang bisa memberikan Anda extra resource, ammo, maupun weapons yang bisa memberikan Anda gambaran lebih jelas soal latar belakang cerita penghuni bangunan terkait. Seberapa luas area-area ini? Di salah satu misi beradam Rama Downtown Seattle, Anda benar-benar disuguhkan dengan sebuah lokasi besar bersihkan beberapa bangunan yang masing-masing diantara menawarkan tantangan tertentu begitu luasnya, hingga Anda membutuhkan kuda jika Anda mengeksplorasi begitu dengan cepat. Maupun boot, kapal kecil yang bisa Anda gunakan kalau kalian ada di perairan. Untuk menciptakan suasana sensasinya realistik, Naughty Dog memang punya pekerja rumah yang berat untuk mendorong Tactu ini dari sisi teknologi. Performa PS4 ini kemudian diterjemahkan lewat animasi gerak dan serang yang lebih halus. Ia juga diikuti dengan perhatian pada detail di mana banyak animasi yang akan beradaptasi pada situasi dan lokasi di mana dia dieksekusi. Sebagai contoh, menyerang secara melee musuh dekat dinding akan menghasilkan animasi serangan yang ditutup dengan scene berbeda ketika Anda menghabisi mereka di ruang terbuka. Misalkan, ketika Anda melakukan melee combat atau serangan jarak dekat dengan musuh yang musuh manusia, itu Anda akan diberikan animasi gerak atau animasi finisher yang sungguh-sungguh memukau. Lanjut,
perhatian tersebut mengarah ke detail-detail lain yang mungkin tidak pernah Anda perhatikan. Seperti Anda berhasil animasi reload atau crafting pada saat Ellie berada di dalam posisi terlentang maupun terlungkup. Salah satu dekat-dekat yang paling pantas diapresiasi dari sebuah game ini adalah presentasi brutalitas tanpa kompromi yang membuat setiap aksi tidak hanya terasa realistis saja, tetapi juga berbahaya dan mematikan. Bahwa aksi yang dilakukan oleh Ellie maupun tadi pada Ellie adalah berusaha untuk menghabisi nyawa secepat dan seaktif mungkin. Di sisi lain, ada kepuasan tersendiri melihat aksi Anda memang menghasilkan konsekuensi yang fatal. Sebagai contoh, Anda bisa melihat bagaimana isi otak musuh meledak lewat lubang belakang kepala yang baru saja tertembus peluru shotgun Anda. Begitu juga tubuh mereka jatuh, darah kemudian mengalir memasuki lantai dengan kental dan sifat reflektif yang mungkin memantulkan sedikit cahaya di sekitar. Dengan senjata lebih berat seperti shotgun dan explosive arrow, anak panah, tidak lagi sekedar bocoran isi kepala. Anda bisa melihat tubuh musuh hancur berkeping-keping, tersebar di area yang terkadang membuat potongan tubuh tidak berbentuk hingga sekedar meninggalkan potongan pakaian. Taulu Part 2 adalah sebuah game yang brutal. Seolah menjadi pemanis sensasi brutal ini semakin menguat ketika ia didukung oleh presentasi audio yang tidak kalah fantastis. Tata suara ini membuat Anda memahami bahwa Anda menyadari bahwa yang baru saja Anda habisi adalah makhluk yang sempat bernyawa sebelumnya. Desain audio kering ini bisa Anda nikmati ketika Anda melakukan aksi stealth kill yang misalnya berakhir dengan aksi tusuk atau sayat pisau kecil nan tajam milik Ellie antara di tenggorokan atau jantung musuh itu saja. Visualisasi yang memang ini sangat brutal, namun yang membuat kekerasan ini naik ke tingkat berikutnya adalah desain suara. Anda bisa mendengar bagaimana musuh-musuh ini berusaha menarik nafas darurat di tengah darah yang bocor dan memanjiri tenggorokan dan kerongkongan mereka. Terkadang, mereka juga masih bergerak pak cacing kepanasan di lantai sebelum benar-benar tewas. Suara ini membuat flavor level brutalitas The Last of Us Part 2 ini naik ke level yang lebih tinggi. Masih belum cukup, tidak seperti game action pada umumnya, menjadikan musuh sekedar target. Untuk Anda bunuh tanpa mendekatkan secara emosional sama sekali. Naughty Dog berusaha meracik sedikit rasa simpati setiap kali Anda berujung menghabisi mereka. Caranya, dengan memberikan mereka identitas bahwa musuh yang Anda temui setidaknya memiliki nama. Anda akan bisa mendengar bagaimana nama mereka diteriakkan oleh musuh yang lain. Dengan penuh kepanikan ketika menemukan tubuh mereka tergeletak tidak bernyawa begitu saja. Kerennya lagi, ini tidak scripted. Playthrough berbeda tidak akan selalu menghasilkan reaksi yang sama. Walaupun tidak sebegitu kuatnya untuk menghasilkan rasa bersalah karena minimnya latar belakang cerita. Namun kehadiran nama untuk musuh ini setidaknya cukup untuk memanusiakan sekaligus menghasilkan ilusi lebih kuat bahwa tim militer yang Anda lawan juga terikat tali pertemanan. Dan sisi jeleknya adalah si Ellie tidak bisa menarik potongan tubuh mayat yang sudah Ellie bunuh. Kalau ini bisa disalurkan di gameplay ini, wah itu memang perfecto. Mantap. Semoga nanti dengan mendengarkan opini dari kami semua, nanti Naughty Dog bisa bisa menampilkan sisi gelapnya Ellie, yaitu bisa menarik mayat yang sudah dibunuh oleh Ellie untuk disembunyikan di sela-sela semak-semak maupun di tong sampah. Wah itu keren banget sih kalau itu sudah bisa diimplementasikan ke sebuah gameplay ini. Aduh, can't wait dan can't see any longer. Aduh, gak sabar kali loh. Bener, oke. Pada akhirnya, kekuatan sisi presentasi Taulu Part 2 ini juga sepatasnya diarahkan untuk mendukung sisi cerita yang memang harus diakui menjadi daya tarik utama. Implementasi teknologi visual baru tidak hanya menawarkan detail, namun kini juga memungkinkan Naughty Dog untuk mempresentasikan emosi yang lebih tepat untuk tidak hanya cutscene.
tetapi juga aksi yang Anda lakukan saat gameplay jauh lebih hidup, lebih bernyawa, dan punya jiwa presentasi emosi yang memang fokus terbaik dari Taolu Part 2 ini. Gerak bibir, sedikit gemetaran di pipi, mata yang memerah dan membengkak karena tangis, hingga senyum kecil di situasi membahagiakan menjadi penyempurna untuk voice acting yang sekali-sekali lagi patas dipuja-puji di sini. Sebegitu mempesonanya dan naturalnya emosi yang mampu dicapai teknologi ini. Taolu Part 2 yang membuat salah satu adegan ciuman paling anami yang pernah kami lihat di game manapun. Sesuatu yang belum pernah dicapai sebelumnya. Atmosphere tersebut kemudian dibungkus dan diaplikasikan oleh OS yang kembali ditangani oleh Gustavo Santaolalla yang kembali di seri kedua ini, yang kali ini didukung oleh talenta seorang Mac Qualling, komposer film seri Mr. Robot yang juga ikut perkontribusi di dalamnya. Petikan gitar seorang Gustavo kembali ke Brazil mendukung beragam momen emosional yang hendak didorong Naughty Dog. Namun, tidak lagi sebatas petikan gitar. Ada begitu banyak musik yang lebih didominasi dengung yang kini membuat aksi pertarungan Anda yang sudah berbahaya di awal begitu intens dan menegangkan. Satu hal yang pantas disambut dengan tangan-tangan terbuka tentu saja fakta bahwa seperti janjinya di seri pertama, Ellie kini bisa memainkan gitar dengan begitu baiknya. Ini memberikan kesempatan bagi sang V. Ashley Jackson untuk memperlihatkan kepiawaiannya vokalnya untuk lagu-lagu yang siap membuat Anda tersenyum ataupun justru sedih. Maka, dengan semua hal yang dia usung dari sisi presentasi, Naughty Dog harus diakui berhasil menyajikan sebuah pengalaman sinematik dengan tema super gelap yang konsisten dan tanpa kompromi di sini. Dukungan teknologi ini yang mampu merefleksikan emosi dengan lebih baik membuatnya menjadi medium cerita yang tidak lagi dipandang sebelah mata. The Last of Us Part 2 ada dengan jiwa dan siap menawarkan rasa. Okay, next adalah tak tanggung-tanggung. Konten kekerasan ditampilkan secara seni keindahan untuk membunuh para musuhnya. Lewat pembahasan yang kami atau saya jabarkan di atas, sepertinya Anda sudah memahami nilai tanpa kompromi yang dipamerkan oleh Naughty Dog untuk The Last of Us Part 2. Brutalitas tidak hanya membuat setiap aksi kekejaman yang Anda lalukan kepada karakter manusia lain kini terasa nyata dan punya impact tersendiri. Terlepas apakah ia akan mempengaruhi kuat emosional atau tidak, kekerasan yang ia perlihatkan juga menguatkan satu tema yang hendak diangkat oleh Naughty Dog di seri kedua ini, kebencian dan balas dendam. Saya tentunya tidak akan menyentuh spoiler sama sekali, karena perjalanan Anda melewati kisah yang harus lalui Ellie selama 25-30 jam akan membuat begitu banyak kejutan yang tidak akan Anda prediksi sebelumnya. Namun di sisi satu sisi, sudah rasanya untuk tidak menyediakan satu bagian khusus untuk membicarakan tema utama yang hendak diangkat Naughty Dog untuk memuji bagaimana mereka berhasil mengeksekusi nyata manis. Sesuatu yang membuat cerita Taolu Part 2 ini bahkan berujung lebih berat daripada apa yang sempat mereka usung di seri pertamanya, bahwa definisi sebuah cerita dewasa yang sesungguhnya menyeruak kuat dari yang diusung seri satu ini. Apa yang hendak diceritakan oleh The Last of Us Part 2 memang berpusat pada siklus kekerasan, bagaimana ia pelan tapi pasti berujung membentuk dan menghancurkan mereka yang memutuskan untuk membawa emosi ini selama hidupnya, dan bagaimana lewatannya mereka membangun kacamata justifikasi untuk memandang dunia dalam lensa hitam putih. Bagaimana bagi mereka yang menyadikan bahwa sebagai beban hidup yang terus mereka bawa, salah satunya solusi memuaskan adalah menghancurkan sang sumber kebencian darinya. Kacamata hidup yang hanya bisa memandang dunia dengan lensa hitam putih tumbuh menjadi suatu justifikasi untuk meninggalkan kehancuran demi kehancuran yang lain hingga benci ini terpuaskan. Di Taolu Part 2 ini, ia berujung menjadi kematian demi kematian. Lantas, mengapa kami menyebutnya indah? Karena sulit untuk menemukan sebuah video game yang mampu memotret lensa kebencian seindah apa yang dilakukan game ini.
Kita tidak bicara soal sisi-sisi teknis, soal potret visual dan sejenisnya. Namun, bagaimana ia menjalin cerita yang mendorong nilai kemanusiaan ke atas permukaan dan mengakui bahwa nilai tersebut tidak selalu soal cinta dan kasih sayang. Bahwa ia bisa berujung menjadi kebenci. Lalu darinya membangun sebuah kisah yang menjadi menajubkan, membentuk sebuah garis abu-abu di mana Anna tidak bisa lagi membedakan siapa yang sebenarnya berperan sebagai protagonis ataupun antagonis di sini. Pada akhirnya, Anda akan memahami apa yang benar-benar dan apa yang adil, tidak selalu absolut. Konsep-konsep ini lebih berperan tak ubahnya kacamata yang sudut pandangnya bergantung siapa yang memakainya. Apa yang berhasil dilakukan The Last of Us Part 2 ini dengan kisah yang dia bawa adalah menciptakan manifestasi kehidupan atau keindahan di sebuah kisah penuh kekerasan yang lugas. Apalagi dipadukan dengan musik dan jalinan yang dia usung. Ia membantu Anda memahami soal apa itu kebenaran dan keadilan, dan seberapa rapuhnya konsep-konsep yang di video game lainnya. Selalu ditonjolkan melekat pada nilai kebajikan seorang karakter utama. Di sini, ia tak ubahnya racun yang pelan tapi pasti membunuh. Memperluas semesta cerita The Last of Us Part 2 sejak seri pertamanya, Anda juga akan bertemu dengan banyak karakter baru di sepanjang perjalanan Anda. Menyelesaikan kisahnya, kami dengan senang hati melaporkan bahwa Anda akan mudah jatuh cinta dengan sebuah karakter baru yang Anda temui di sini. Mereka memiliki perannya tersendiri, berkontribusi kuat pada pengalaman yang Anda dapatkan, dan bahkan tidak sulit untuk berujung menjadi favorit Anda. Tidak ada karakter baru yang berujung sia-siakan begitu saja di Tolu Part 2 ini. Namun kondisi ini juga melahirkan situasi unik yang anehnya, menurut kami pantas untuk dibicarakan di artikel di tahun seperti ini. Tahun 2020 memang bukanlah tahun yang bersahabat untuk kita semua, terutama karena begitu banyaknya kejadian buruk yang terjadi sejak awal tahun. Kita berbicara soal kebakaran yang ada di Australia, potensi perang dunia yang untungnya terhindarkan, dan wabah pandemi COVID-19 yang masih berkeliaran. Kemudian, pergerakan protes sosial melawan rasisme di Amerika Serikat yang menjadikan Long March di Amerika Serikat untuk menemukan The Black Matters. Nah, begitu. Namun, sulit untuk diakui meninggalkan kesan bahwa dunia memang tidak lagi selendah yang kita bayangkan. Jika Anda berada di dalam suatu mental seperti ini, dan lebih menginginkan sebuah game yang menawarkan kesenangan, keringanan, dan senyum untuk membuatnya hidup terasa lebih toleransi, maka baiknya jika Anda menghindari The Last of Us Part 2 lebih dahulu. Pengalaman menguras emosi dan berat yang ia usung bukanlah kisah yang bisa Anda nikmati dengan senyuman. Kita tidak melebih-lebihkan soal ini. Next on, berjuang dan pertahan. Hadir dengan presentasi yang lebih maksimal berkat kemampuan PlayStation 4 di ujung usianya, Naughty Dog juga menyediakan banyak aspek gameplay baru untuk The Last of Us Part 2 ini sendiri. Bahwa seiring-iring dengan usia layarnya sudah menua sekitar 5 tahun dari sang istri terakhir, sosok yang sempat kita kenal sebagai anak perempuan, ia juga mendewasakan bersama dengan kisah romansa, perubahan sikap dan tingkah laku yang kemudian memunculkan perspektif melihat dunia, dan tentu saja kelihaian untuk menyebut nyawa, baik melawan para infected zombie maupun kelompok manusia lainnya. Anda yang sudah sempat membaca, melihat leaks bocoran di YouTube sebelumnya, Anda sudah memiliki gambaran kira-kira perubahan seperti apa yang ia usung. Beragam penambahan gerakan yang bisa dilakukan Ellie dibandingkan seri pertamanya, seperti lompat sesuai perintah, melakukan prone
dan memecahkan jendela memang terdengar bak penambahan sederhana yang dangkal di atas kertas. Namun, menjajal game ini secara langsung, aku langsung mematahkan persepsi ini. Kemampuan baru yang bisa didiskusi Ellie ini secara langsung juga mempengaruhi pendekatan desain dunia yang ditawarkan Naughty Dog di The Last of Us Part 2 ini. Bahwa dikombinasikan dengan dunia yang lebih jauh, lebih luas dan bebas untuk dijelajahi, Anda akan menemukan lebih banyak rintangan dalam bentuk yang lebih vertikal untuk memanfaatkan kemampuan lompat Ellie. Kemampuan Brown memberikan alternatif solusi untuk menekankan gameplay stealth yang kini juga bisa dilakukan di ruang terbuka selama ada tanaman cukup tinggi untuk disusupi. Sementara aksi pemecahan kaca, selain meninggalkan rasa puas, ia juga terkadang menciptakan dilema tersendiri saat permainan, terutama ketika Anda menimbangi soal godaan resource atau lokasi rahasia yang tersembunyi di belakangnya. Melawan bunyi yang tentu saja menarik ancaman di sekitar lewat trailer yang sempat dilepas ke pasaran, Anda juga sempat melihat bagaimana sistem damage anak panah ini bekerja, di mana Ellie kini harus mencampurnya secara manual. Jika tidak, akan mengalami damage over time yang fatal dan bisa mematikan Ellie itu sendiri. Atau bagaimana Anda selalu punya opsi membenturkannya, para infected dan musuh manusia jika berada di satu ruang yang sama. Namun, jika tidak kita berbicara soal penambahan mekanik yang benar-benar membuat The Last of Us Part 2 berbeda, kita sebetulnya harus memberikan apresiasi ekstra untuk aksi dodge atau menghindar yang kini disempatkan di satu tombol yang berbeda. Selama Anda bisa membaca timing serang musuh yang biasanya diawali dengan sebuah animasi yang jelas, Anda bisa menggunakan tombol dodge ini untuk dua hal, yaitu menghindari damage dan menghemat peluru. Menghindari damage tentu saja menjadi fungsi yang jelas dan tidak perlu banyak menjelaskan. Apalagi jika Anda menggunakan untuk mendapatkan sedikit ruang lari dari infected yang bisa membunuh Anda secara instan seperti para clickers atau blue loaders. Menghemat peluru itu bisa capek sederhana karena tombol dodge kini membuat pertarungan melee menjadi opsi yang jauh lebih diandalkan. Anda kini bisa memutuskan untuk menghabisi musuh manusia atau infected sekelas runners dan stalker dengan serangan pisau milik Ellie tanpa menyarankan peluru sama sekali. Resiko memang, namun kesempatan untuk menghemat resource apalagi di tingkat kesulitan lebih tinggi tentu saja memiliki pilihan cukup menggoda. Untuk perjalanan barunya ini, Ellie harus memang harus benar-benar berhadapan dengan ancaman yang benar-benar baru dan ancaman lama yang sifatnya kini diperbaharui. Dari sisi manusia, Anda bisa bertemu dengan anjing yang kini bisa mengendus bau Anda yang melacak keberadaan dan jalur kelak Anda walaupun tengah melakukan asset sale sekalipun. Anjing menjadi bagian dari pasukan Washington Liberation atau WLF yang memang diceritakan sebagai pasukan militer dengan persenjataan modern dan taktik gerak yang lebih militer. Sementara untuk kelompok lainnya bersama Scars alias Serapids, ada jenis pertarungan melee bersama bernama Brute yang bertubuh-tubuh besar dan biasanya menawarkan tantangan ekstra untuk dindukan jika Anda menjawab pertarungan ini dengan saling bertukar serangan melee. Tetapi, sesekali lagi, bak seorang Indiana Jones selalu ada opsi untuk mengeluarkan shotgun Anda sembari berteriak peduli setan soal fail prey dan meledakkan kepala si Brute begitu saja. Sementara dari sisi infected atau zombie, akan ada dua jenis baru yang akan mempersulit perjalanan Anda. Pertama, tentu saja Slumber sebagai varian baru setengah blooders yang difokuskan pada serangan rage dengan kemampuan untuk meledakkan dan menciptakan aura awam spora untuk menghasilkan damage area sekaligus menutup akses lari Anda di beragam situasi berbeda. Varian kedua, kami tentu tidak akan munculkan di sini, atau saya sendiri tidak akan munculkan hal itu di sini. Namun, Naughty Dog punya sesuatu yang bahkan lebih menyeramkan daripada Bloodhers sekalipun. Bersama dengan kehadiran varian ini, Taulu Part 2 juga mengubah tingkah laku infected yang lain, Stalkers yang sebenarnya juga sudah ada sejak seri pertama, kini tingkah lebih cerdas dan menjengkelkan. Gerak mereka diam hingga Anda tidak bisa mengandalkan mode pendengaran Anda untuk melacak keberadaan mereka.
Jika Anda lengah, tidak hanya sekedar menyerang, mereka juga akan berteriak keras hingga berujung menarik infected yang lainnya yang akan langsung menghasilkan kegaduhan yang belum tentu Anda bisa tanangi dengan efektif, ataupun kalian bisa dikerumungi oleh para infected lainnya untuk langsung menyerang Anda ya. Okay. Walaupun move set yang dia usung mirip dengan set utama, kemampuan charging yang ia miliki ini juga akan menghancurkan ragam objek di sekitarnya. Tempat pertempuran. Kita tidak hanya bicara soal sekedar kursi atau mesin arcade yang tersebar, tetapi juga dinding-dinding yang seharusnya menjadi ruang aman Anda. Untuk Loaders terong sengit menggunakan semua jenis ammo dari resource yang Anda miliki dan berujung menang, selalu menghasilkan kepuasan tersendiri. Salah satunya yang menarik dari Taul Part 2 ini adalah fakta bagaimana terlepas dari beragam presentasi video dan screenshot yang terfokus pada aksi solo seorang Ellie. Cerita tetap akan memasangkan Anda dengan beberapa companion di beberapa titik cerita. Ia memang tidak seketat apa yang terjadi di seri pertama, di mana sebagian besar game memang berpusat pada perjalanan Joel dan Ellie yang seolah-olah tidak terpisahkan. Namun ketika momen ini terjadi, Anda bisa melihat beragam peningkatan yang diusung oleh Naughty itu sendiri. AI yang dibawa ke dalam companion di sini terasa dan terlihat lebih aktif dan efektif untuk berkontribusi dia dalam aksi Anda. Alih-alih demi alih, diam dan sekedar menunggu. Jika Anda tengah berhadapan dengan dua musuh berbeda, Anda bisa saja mengorok leher salah satu dari mereka dan menemukan bahwa sang AI bergerak secara otomatis untuk menghabisi yang kedua tanpa Anda komando. Ketika situasi tempuran berada buruk, terutama saat melawan para infected, mereka akan aktif menembak dengan akurasi tinggi untuk menetralisasi sumber bagian ancaman sebaik yang mereka bisa. Bagaimana dengan pergerakan sendiri? Mengingat salah satu sumber cabutnya sensasi imersif di seri pertama datang dari pergerakan sporadis AI milik Ellie atas nama kenyamanan pemain akan diabaikan oleh AI. Hal serupa juga akan bisa Anda temukan di sini. Namun, jarang sekali terjadi. AI companion kini akan lebih sigap untuk segera mencari tempat bersembunyi, bahkan bergerak mengitari jika musuh mulai bergerak mendekati mereka. Mereka juga akan mencari posisi yang lebih strategis untuk ikut membantu Anda jika memang kondisi mengizinkan. Maka seperti game The Last of Us yang seharusnya opsi untuk tempur secara terbuka dan stealth masih terbuka untuk Anda di tingkat kesulitan lebih tinggi, di mana pergerakan AI musuh menjadi jauh lebih mawas dan resource untuk ammo material lebih terbatas. Opsi stealth tentu saja melihat yang lebih rasional. Selain anak panah dan busur, AI juga bisa meracik suppressor untuk pistol utamanya yang tentu membuat adaptasi Excel ini bisa lebih diadaptasi untuk lebih banyak situasi. Strategi stealth ini juga menyempurnakan lewat fakta bahwa untuk meracik sensasi AI lebih terasa manusiawi. Naughty Dog juga membuat mereka dikenal sistem kewaspadaan menengah, di mana mereka tahu Anda berada di ruang yang sama, mereka tahu Anda sudah menghabisi rekan mereka, namun mereka tidak akan tahu secara langsung di mana tempatnya lokasi Anda menembakkan senjata atau busur panah. Ini membuat ekstra opsi untuk bergerak, terus bergerak untuk membuat musuh terkecoh selalu tersedia. Apalagi dengan aksi prone, Anda bisa bersembunyi di lebih banyak tempat termasuk kolong truk maupun meja. Mengingat proses eksplorasi juga menjadi bahagian kunci dari pengalaman Taul Part 2 ini. Apalagi didukung dengan desain dunia yang besar, Anda tidak tentu akan secara konsisten bertarung melawan Washington Liberation Federation atau Scars ataupun para infected. Di proses ini, Anda akan menemukan tantangan berupa lokasi rahasia dan puzzle yang seringkali menghadiahi resource yang akan membantu perjalanan Anda. Dari ammo dan material, ya misalnya juga menjadi motivasi utama Anda tertarik untuk sedikit bergerak melenceng dari jalan utama dan lebih memilih menyibukkan diri untuk merampok rumah dan bangunan yang tidak lagi berpenghuni. Setidaknya jika bicara soal dua rumah yang masih berbentuk manusia, puzzle di The Last of Us Part 2 sendiri bisa terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu paling sering Anda temui
pasar utama, misalnya untuk berkaitan dengan usaha dengan cara untuk menuju ke lokasi tertentu, baik yang berhubungan atau tidak berhubungan dengan cerita utama. Pasal ini bisa berakhir meminta Anda untuk mendorong bak sampah untuk sekedar memanjat ke tempat lebih tinggi ataupun ada solusi menggunakan tali temali panjang yang harus Anda lempangkan dan sangkutan di beragam lokasi Anda bisa panjat atau diayunkan. Solusi untuk puzzle yang ini sendiri tidak bisa dibilang sulit dan hanya membutuhkan proses observasi pendek untuk mengetahui apa yang harus Anda lakukan. Sedangkan puzzle yang kedua, membanjiri The Last of Us Part 2 dan akan menjadi sumber keseruan tersendiri adalah brankas yang Anda temui di sepanjang perjalanan. Dengan bersihkan resource super menggoda dari ammo, material, hingga resource untuk memperkuat Ellie, Anda akan tergoda untuk membuka setiap dari mereka. Yang membuatnya menarik, tentu saja proses mencari kombinasi angka untuk membuka setiap dari mereka yang cukup menantang, namun tidak menjengkelkan dalam pengertian bahwa solusinya tidak akan terletak jauh dari posisi awal brankas yang menurut Anda untuk bergerak bolak-balik ala game Resident Evil lawas. Solusi untuk tiap kombinasi perangkas biasanya terletak dekat, hanya saja membutuhkan proses putar otak dan sedikit observasi untuk diselesaikan. Setiap pasal ini akan membuat Anda untuk sedikit lebih sensitif untuk memilih kombinasi angka yang akurat, apalagi di situasi mana Anda begitu banyak clue palsu berdebaran. Reward yang dapatkan memang berkisaran pada material untuk proses crafting dan ammo, yang tentu saja akan membuat perjalanan Anda setiap di seri pertamanya. Untuk memastikan gameplay tetap menantang, Game Naughty Dog tetap menyediakan sistem limitasi resource yang bisa Anda bawa sekaligus, bahwa dalam jumlah peluru hingga material maksimal. Anda misalnya tidak dapat diperkenalkan untuk menghemat, mengumpulkan, dan menimbun hingga ratusan peluru handgun. Anda tetap dibatasi oleh limitasi 16 peluru untuk jenis senjata tersebut. Selain peluru dan material, Anda juga bisa menambahkan dua resource upgrade yang digunakan untuk memperkuat Ellie. Ada yang berupa obat-obatan untuk menyuntikkan buff permanen ala steel skill tree kembali di seri kedua ini. Dan tentu saja parts yang bisa digunakan untuk memodifikasi senjata di meja spesifik yang bisa memperkuat atau menyuntikkan fungsi baru untuk setiap dari mereka. Aksi modifikasi senjata ini diikuti dengan animasi pernak-pernik penuh dengan detail yang siap membuat mata Anda termanjakan. Maka dengan beberapa fitur yang sekedar bertahan dari seri pertamanya atau yang benar-benar baru dicuitkan di seri kedua ini, Tahu Part 2 tetap tampil sebagai sebuah game survival horror yang mempesona dengan tetap mempertahankan limitasi jumlah peluru dan resource yang Anda bawa. Apalagi jika Anda memainkannya ketika kesulitan lebih tinggi dan ada atmosfer intens yang menunggu di setiap sudut eksplorasi, baik ketika Anda melawan manusia senjata maupun para infected. Berhadapan dan berusaha mengawas soal yang apa yang terjadi di sekitar Anda, dari mendengar baik sinyal siul para scars yang cari ammo tersisa di sekitar Anda, melawan bloaters yang terus mengajar dan mengejar maupun hingga menikmati kepuasan ledakan dan kedangan darah dari ujung pedang meledak, Anda membuat Tall Part 2 ini membuktikan dirinya sebagai game tidak hanya menjual sisi cerita saja. Ia juga menawarkan citra rasa action dan stealth yang sulit di atas keberhasilan untuk memotret karakter-karakter manusiawi yang rentan. Bahwa di depan peluru, kapak gigitan para infected, kita tidak lebih dari onggrok, dari menggorok daging dan darah yang anehnya mampu bergerak tanpa takut atas nama emosi. Move on to mengayomi semua gamer. Jika Anda membaca dan melihat video yang sudah berdebaran video di YouTube bahwa fitur-fitur yang didesain oleh para developer untuk memfasilitasi para gamer penyandang disabilitas, ada beberapa alasan yang mendasari hal ini yang bisa menjadi semacam bentuk kepedulian di bawah alam sadar yang membuat kami merasa cukup bersalah untuk tersebut. Namun di sisi lain, tidak banyak opsi tersebut juga berujung cukup komprehensif untuk memutihkan beragam
gamer penyandang disabilitas bisa berujung menikmati game tersebut. Tetapi ada sesuatu yang istimewa dengan apa yang berhasil dicapai oleh Naughty Dog dengan The Last of Us Part 2 ini. Bahwa seruannya mereka untuk memastikan representasi beragam ras, preferensi seksual, hingga kelompok gamer tersedia di game mereka tidak sekedar janji dan omong kosong belaka. Bahwa mereka menawarkan sebuah usaha konkret untuk memastikan hal tersebut, setidaknya untuk para penyandang disabilitas yang tentu saja memiliki masalah-masalah sendiri dengan The Last of Us Part 2. Naughty Dog menyediakan mode aksesibilitas yang selanjutnya menjadi standar untuk game lain di masa depan. Mereka tampak memikirkan sebuah opsi yang diperlukan di sini. Ada opsi yang berfokus pada clue visual di mana Anda bisa mengaktifkan tanda panah untuk secara konsisten mengetahui kemana Anda harus bergerak atau dari mana Anda datang suara. Memastikan gamer tunarungu untuk bisa mawas dengan kondisi sekitar. Mereka menyediakan opsi remapping control dan juga beragam bantuan auto aim dan skip puzzle untuk gamer-gamer yang punya keterbatasan fungsi motorik yang tentu saja tidak akan bisa mengalihkan kontrol layak gamer dengan fungsi motorik normal. Lebih gerian lagi, ada opsi khusus yang bisa diaktifkan untuk menyediakan beragam clue suara spesifik untuk setiap aksi dan rintangan yang bisa Anda temui di mana saja. Anda bisa mendapatkan clue suara untuk unik ketika berhadapan dengan jendela yang bisa dipisahkan ataupun sekedar material yang bisa dikumpulkan, hingga tata letak musuh yang juga dilebur dengan opsi text-to-text speech juga menyuarakan segala sesuatu. Benar sekali, Naughty Dog juga ingin memastikan bahwa gamer tunanetra sekalipun akan bisa menyelesaikan The Last of Us Part 2 yang membuat terkesan dengan keputusan untuk tidak menjadikan opsi aksesibilitas ini sebagai penghalang bagi gamer penyandang disabilitas untuk menyampaikan trofi The Last of Us Part 2, di mana mereka bisa mengejar level platinum sekalipun. Mengapa keputusan ini patut diapresiasi? Karena pada dasarnya setiap opsi ini dapat membuat gameplay Tulu Part 2 sebagai mudah bagi gamer dengan anggota tubuh yang normal. Jika opsi-opsi ini mereka hidupkan, maka dia berperan tak ubahnya cheat yang membuat hidup Anda tidak sulit untuk menyelesaikan tiap tantangan ditawarkan Naughty Dog. Baik dari battle hingga puzzle, hingga mendapatkan platinum trophy sekalipun. Kudos untuk Naughty Dog yang tetap membuka opsi untuk mengayomi mereka yang lebih membutuhkan. Good job, Naughty Dog. Kesimpulannya ya, adalah sejujurnya ketika The Last of Us Part 2 pertama kali diumumkan kepada publik, sebuah skeptis Anda yang sudah membaca, melihat review di YouTube, beberapa berbagai macam YouTuber yang sudah membahas Tulu Part 2 ini, bagaimana cara Naughty Dog menawarkan kita dan gameplay dengan kaliber kualitas yang sama atau bahkan lebih? Untungnya keraguan tersebut senyap tak terbekas setelah perjalanan emosional puluhan jam yang lalu kami lalu sama dengannya. Naughty Dog tidak menahan diri untuk menyajikan sebuah cerita dewasa soal kerentanan dan nilai kemanusiaan dalam mengambil setting sebuah dunia post-apokaliptik. Jika musuh-musuhnya lahir dari spora jamur dan sebaliknya. Dikombinasikan dengan musik Gustavo Scalabola, sensasi penulal yang super menawan, bisa lebih luas, kekerasan tanpa kompromi, dan gameplay solid yang intens, sulit untuk tidak kembali jatuh hati dengannya. Jika harus berbicara soal kekurangan yang miliki, kami sebenarnya hanya memiliki satu saja, bahwa ada sisi cerita yang terasa dragging, di mana kami merasa bahwa Naughty Dog sebenarnya bisa menyampaikan pesan dan plot point mereka dengan lebih efektif tanpa menuntut Anda melalui sisi cutscene, cerita, atau gameplay yang pada dasarnya tidak dibilang memberikan kontribusi yang signifikan pada jalan Anda. Kesan ini paling kuat terasa ketika Anda mulai bergerak mendekati akhir cerita. Mungkin terdengar aneh, namun kita merasakan bahwa Naughty Dog sebenarnya bisa memperpendek sedikit waktu gameplay The Last of Us Part 2 ini.
Walaupun kita yakin opini ini mungkin tidak akan populer di kalangan banyak gamer, pada akhirnya Tao Lu Part 2 tumbuh lebih dari sekedar sebuah video game yang memamerkan banyak pencapaian teknisnya patut dirayakan. Pelan tapi pasti Anda dapat ditarik ke dalam sebuah perjalanan emosional yang siap menguras energi dan air mata dalam sebuah kisah soal rasa benci yang berhasil diracik dengan begitu indah. Tao Lu Part 2 ini dia menegaskan bahwa pada akhirnya manusia dan nilai kemanusiaan yang mendefinisikan mereka adalah sesuatu yang rentan. Oke, jadi saya bisa memberikan skor 10 per 10 alias perfect dari nilai game ini. Sungguh-sungguh sangat-sangat seru ya untuk mendengarkan opini yang sudah saya paparkan di atas. The Last for Us Part 2 ini memang memberikan peradaban yang berbeda, lebih gelap dan lebih brutalitas. Jadi, apa yang Anda tunggu? Silakan PO dan rasakan sendiri kenikmatan dari game ini. Oke. Thank you for watching and thank you for listening what I am saying today. See you on the next video. I am Sugi, I sign out. Alada Vista, baby. Dan bertemu di video selanjutnya. See you. Bye-bye.